Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penghobi tabula mpod dimanapun kalian berada. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua, serta wabah COVID-19 segera hilang dari bumi tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Buah delima dapat berbuah sepanjang tahun, dan berdasarkan asalnya tanaman ini dari Timur Tengah, tepatnya di negara Iran, yang tentu saja udaranya sangat panas. Berarti kalau pemirsa menanam tabula mpod buah delima ini, maka sebaiknya tabula mpod perlu ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Dan tanaman ini juga tidak memerlukan air yang berlebih. Media cukup menggunakan tanah berpasir, namun tetap perlu nutrisi yang cukup. Sebelum kalian melanjutkan menonton video saya, jangan lupa tekan like, komen, dan share, serta subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, juga menekan tombol like dan share, serta memberikan komen dan kritik yang membangun, serta subscribe-nya. Pada video kali ini, saya akan menayangkan bagaimana cara merawat tabula mpod delima merah agar rajin berbunga dan berbuah lebih banyak. Baiklah, kita saksikan videonya berikut ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memotong ranting yang tidak bermanfaat atau mengganggu. Ya, jadi ranting-ranting yang terlalu menjuntai atau sudah agak kering, kita potong supaya nanti terubus daun yang baru. Biasanya ranting pohon delima ini kurang teratur atau menjuntai ke sana kemari, dan kebetulan tabula mpod delima ini sudah kami tanam sekitar 5 tahun yang lalu, jadi pohonnya sudah cukup besar dan tegak. Hanya saja rantingnya yang perlu dirapikan sehingga nanti akan diperoleh tabula mpod yang proporsional. Rantingnya tidak acak-acakan. Seperti tampak pada video, tabula mpod delima ini juga sudah berbunga. Bunganya tampak dalam video, dan ini jenisnya adalah tabula mpod delima warna merah. Jadi perlu diketahui juga bahwa tabula mpod delima merah ini selain diambil buahnya, juga bisa dipakai sebagai tanaman hias karena bunganya cukup cantik.
Nah, seperti pada gambar, satu batang yang kecil saja ini keluar bunganya dua tangkai. Dan pemotongan ini kita lakukan secara rutin. Bahkan kalau kita lihat tangkainya, sudah beberapa kali dilakukan pemotongan, dan tabu lampot ini sudah berbuah beberapa kali juga. Jadi dengan pemotongan ini saya harapkan tabu lampot bisa tumbuh dengan daun yang lebih subur dari yang sekarang dapat pemirsa lihat. Dan setelah tumbuh subur nanti akan diikuti dengan tumbuhnya bunga yang cukup banyak. Kita lanjutkan pada tabu lampot delima merah yang kedua. Juga sama, ranting-ranting yang kurang begitu bermanfaat kita potong. Untuk tabu lampot ini pun juga sudah berbuah dan buahnya sudah lumayan besar. Karena memang tanaman delima merah ini berbuah sepanjang tahun. Jadi setelah buahnya besar dan kita petik, diikuti oleh tumbuhnya bunga kembali. Demikian juga seterusnya, sehingga bunganya hampir selalu ada. Pernah pada pemotongan sebelumnya, tanaman ini daunnya sudah cukup lebat. Namun untuk pemotongan kali ini, daunnya tidak begitu lebat, maka kami perlukan pemupukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan NPK seimbang 16-16-16. Dengan pemupukan ini tanaman bisa menjadi tumbuh secara seimbang, baik pertumbuhan daun dan bunganya. Setelah dilakukan pemupukan dengan menggunakan NPK, langkah selanjutnya kita lakukan penyiraman dengan menggunakan fungisida. Pertama kita larutkan fungisida dengan 1 sendok
serbuk fungisida, kita siramkan pada media ini. Sekaligus untuk melarutkan pupuk NPK yang tadi barusan kita sebarkan. Dengan disiram menggunakan larutan fungisida ini, diharapkan tidak ada jamur yang tumbuh pada media pot yang kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah pemberian serbuk cangkang telur. Jadi cangkang telur yang ada di rumah kita, kita haluskan terlebih dahulu sampai halus dengan menggunakan lumpang. Atau barangkali pemirsa ada yang memiliki blender yang sudah dipakai untuk melakukan blender untuk jenis-jenis pupuk tanaman, bisa menggunakan blender. Kalau kami menggunakan lumpang, karena dengan lumpang ini lebih ekonomis. Setelah halus, serbuk ini kita taruh di atas media dalam tabulam pot. Pot yang satunya juga. Jadi kurang lebih sekitar satu minggu berikutnya, kita berikan cangkang telur yang sudah dihaluskan terlebih dahulu secara berkala, bisa dua minggu sekali atau satu minggu sekali. Demikianlah video tentang cara merawat tabulam pot delima merah agar rajin berbunga dan berbuah lebih banyak, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk penghobi tabulam pot dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.